Dua pejamret babak belur dihajar warga usai kedapatan merampas perhiasan di Jalan Raya Desa Ngembe, Kecamatan Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku ditangkap setelah motor yang dikendarai terlibat tabrakan. Inilah rekaman video amatir warga sesaat setelah kecelakaan motor antara pelaku jambret dengan pengendara lain dari arah berlawanan di Jalan Raya Ngembe, Kecamatan Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur. 6 korban, masing-masing 2 pelaku jambret, 2 korban jambret, dan 2 korban kecelakaan terkapar di tengah jalan. 2 pelaku jambret sempat menjadi bulan-bulanan warga karena berusaha kabur sesaat setelah kecelakaan. Beruntung petugas Polsek Delanggu segera datang ke lokasi dan mengamankan situasi. Mobil, ambil kanan, kiri langsung nabrak. Dikejar yang di jambret. Pak, itu jambretnya di mana, Pak? Kalau nggak salah, di Ngembe. Oh, terus setelah itu dikejar sama korban. Dikejar sampai sini nabrak itu. Akibat kejadian ini, 6 orang mengalami luka parah dan dirawat di Rumah Sakit Sidowaras, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan sepeda motor pelaku dan korban yang rusak cukup parah diamankan di Polsek Delanggu. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews, melaporkan.